Bahas tentang motor home atau camper van dan apapun itu sebutannya untuk kendaraan rekreasi yang digunakan oleh keluarga untuk berwisata dengan mobil pribadinya. Dan kita mau bahas tuntas mulai dari sejarah masuknya ke Indonesia dan juga perkembangannya, tren dan juga mungkin kendala yang bikin kenapa sih sampai susah dia berkembang di Indonesia. Dan hari ini saya udah undang langsung Pak Bari Setiadi selaku salah satu penggiat motorhome. Dia juga desainer dari motorhome dan juga member dari komunitas IXCE. Boleh perkenalkan diri dulu Pak, silakan Pak. Terima kasih, selamat siang Pak Momot. Siang. Terima kasih atas kesempatannya dan memang terutama di saat new normal ini memang kegiatan camping ya utamanya ya, kegiatan outdoor camping ini sangat-sangat diminati karena selain dia membutuhkan kebersamaan rekan anggota keluarga, yang paling penting adalah resiko terhadap COVID dengan aktivitas camping ini sangat-sangat rendah. Kita bicara camping tapi suasananya masih ada tetap, COVID ya. Jadi dibandingkan kita jalan-jalan ke tempat lain, ke mall, ke bioskop, apa, maka camping ini cenderung relatif sangat-sangat rendah resikonya dan tentunya menyegarkan dan menyehatkan juga ya. Benar-benar Pak. Samping benar. Juga keluargaan lah. Langsung ke bagian paling mendasarnya dulu mungkin Pak. Sejarah motorhome sendiri itu kayak gimana sih Pak? Kalau di luar negeri sih tentunya sudah lama sekali ya. Sudah lama ya Pak. Itu dari zaman dulu itu ada kegiatan nomadik ya, orang-orang gipsi di Eropa, gipsi, apa, bener, segala bener. Macam itu ya, itu cikal bakalnya motorhome dari situ. Yes. Mereka hidup tuh benar-benar di kereta gitu kan, wagon zaman dulu ditarik sama kuda itu. Ya itulah motorhome gitu loh ya, zaman dulu tapi. Berpindah-pindah tuh ya. Gak pakai motor tapi kuda home gitu namanya. Nah tapi kalau di Indonesia sendiri, tidak pernah ada catatan jelas kapan pertama atau siapa yang pertama kali membuat. Tapi tentunya budaya ini kemungkinan besar dibawa dari Eropa ya. Budaya ini dibawa dari Eropa. Ya, jadi ya zaman-zaman mungkin mister-mister Belanda zaman dulu gitu ya. Mereka banyak yang punya di apa rumah-rumah atau villa-villa di pegunungan apa segala macam. Nah itu ada budaya-budaya camping yang dibawa itu seperti karavan atau motorhome ini juga dari situ. Jadi memang catatan jelas kapan masuknya ke Indonesia itu masih abu-abu ya? Saya masih belum menemukan. Tapi kalau trennya sendiri ketika udah mulai kelihatan di tahun 90-an atau 2000-an kira-kira? Mulai banyak pemain. Zaman-zaman yang paling ngetop itu zamannya waktu mobil VW Kombi. VW Kombi ya? Yoi. Ya, itu banyak banget, berarti mulai dari tahun 70-an ya. 70-an ya? Zaman udah mulai VW Kombi aja. Karena dia kabinnya luas ya. Betul, dan memang nyaman mobilnya ya, juga, ya, keren ya. Gitu ya. Maksudnya mesinnya di belakang kan itu mobil kan mesinnya kan. Jadi ya banyak yang merubah itu menjadi orang kasih tempat tidur di depan. Ya, 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 VW Kombi yang bikin VW Kombi pertamanya. Zaman-zamannya VW Kombi. Menarik tuh. Jadi buat yang masih punya VW Kombi di rumah. Banyak banget VW Kombi yang dirubah jadi camper van atau kalau pengen itu, ya. Bikin motorhome harusnya itu sarana yang tepat banget ya karena dia ya itu salah satu mobil yang sangat-sangat populer ya untuk dijadikan pecintanya juga sampai sekarang kan fanatis banget ada. Loh fanatis ya, banget motor tapi kalau untuk mengkelompokkan nih camper van kalau dilihat dari definisinya juga camper untuk camping gitu kan camper van itu kan untuk kegiatan di luar ruang pakai mobil yang dia nggak usah berkemah ribet-ribet sarana yang ada di rumah bisa ada di mobil terus ada juga motor home nih Pak kelengkapannya mungkin lebih lengkap atau bagaimana ini untuk definisi-definisi sendiri antara camper van dan
motorhome ataupun itu RV seperti di luar negeri, batasannya itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi gini, kalau di luar negeri itu memang ada semacam pemisahannya antara kata-kata campervan, motorhome maupun RV, ya itu berdasarkan dari dimensinya. Tapi saya pun tidak menemukan satu garisan yang jelas antara ketiganya. Sebetulnya prinsipnya itu sama aja, cuma kalau di luar negeri itu campervan itu relatif yang kecil, motorhome baru yang paling besar itu disebutnya RV gitu. Jadi yang menggunakan bus apa segala itu disebutnya RV. Jadi kalau boleh di secara kelompok itu dari camper van yang paling kecil, yang pertengahan mediumnya itu motorhome. Motorhome, yang skala besar itu RV. RV, oke. Kalau truk sendiri bisa kayak Unimog gitu kira-kira bisa masuk ke sah-sah saja sebetulnya apapun penyebutannya. Begini, kalau saya sendiri membagi dua saja ya, yaitu adalah motorhome dan ya mobile camping biasa. Mobile camping. Maksudnya mobile camping itu ya jalannya pakai mobil ke satu tempat, ya. Setelah itu mobilnya diparkir, tidurnya di tenda. Oh ya, banyak yang seperti itu juga ya. Karena mereka mungkin lebih merasa nyaman tidur di tenda, lebih praktis ya, lebih outdoor apa segala. Gak mengubah struktur kabin terlalu banyak mungkin ya. Nah, mobilnya mereka gak persiapkan untuk memang bisa tidur di dalamnya. Tapi kalau mau lebih praktis secara ini ya harusnya tidur di mobil. Itu baru prinsip motorhome itu harus bisa tidur di mobil. Jadi ada cerita lucu ini mungkin saya ingat ke flashback ke SMA nih Pak. Kita pernah, tadi udah disinggung juga VW Kombi. Kita pangkas semua tuh, kita angkut semua tuh jok belakangnya udah, itu polos. Kita masukin dispenser, kasur, terus kita jalan ke puncak nginep. Ya. Itu udah motorhome. Tidurnya dalam mobil kan? Tidur dalam mobil. Ya itu motorhome. Ya itu sudah motorhome. Betul. Jadi dengan kita bisa beraktivitas atau melakukan aktivitas di dalam kendaraan itu selain berkendara ya. Itu sebetulnya udah fasilitas aktivitas motorhome di dalam situ. Kita tidur atau mungkin kita mau bisa ngapain juga, bisa makan di dalam, bisa ada yang bisa masak di dalam juga. Itu berarti perlengkapannya sudah perlengkapan motorhome. Beda dengan mobile camping tadi ya. Mobile camping dia mengangkut peralatan camping. Ya akhirnya semua peralatan camping diturunkan dan aktivitasnya semua di luar mobil, mobilnya dikunci. Tapi kalau yang setengah-setengah hybrid, jadi hybrid, ada di dalam di dalam separuh, di luar separuh itu ya, masih bisa dikategorikan lah. Kita lanjut nih Pak, Bapak sendiri untuk berkegiatan di dunia motorhome ini memang juga sudah cukup sering ya Pak ya, untuk menggarap satu motorhome gitu ya. Lumayan, peminatnya memang lagi cukup meningkat ya. Yang harus dipikirkan pertama sih, untuk bikin satu desain kabin yang layak disebut motorhome atau campervan yang layak dan aman, itu apanya sih, apa aja sih yang perlu dipikirkan? Sebenarnya itu justru seninya ya di sini. Mungkin setiap orang punya kesukaan tersendiri sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya beda. Contohnya misalkan saya punya Avanza gitu ya, mobil Avanza gitu ya. Tapi anggota keluarga saya mungkin cuma saya, istri sama anak satu. Oke. Akan beda desainnya dengan kalau misalkan yang cuma suami istri aja tanpa anak kecil. Itu pasti menyesuaikan kebutuhan gitu loh. Jadi meskipun mobilnya sama, bisa jadi itu desain dalamnya itu beda-beda. Tergantung kebutuhan masing-masing individu. Fitur wajibnya apa aja? Yang utama kita harus pikirkan bahwa pertama itu mobil itu harus nyaman dikendarai. Nyaman? Ya, jadi kayak tadi Anda bilang misalkan truk bisa nggak sih jadi motorhome? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi apakah truk itu nyaman dikendarai bersama anggota keluarga kita? Kan itu kan satu persoalan juga. Karena apa? Perjalanan menuju tempat camping atau tempat wisata itu juga menjadi satu bagian dari aktivitas itu sendiri. Ya, selain dari aktivitas di tempat outdoor-nya itu. Jadi mobil yang nyaman dikendarai itu ya itu satu-satu hal yang wajib. Baru kita mikirkan apa aja kita mau beraktivitas di dalamnya. Ada yang sampai ekstrim ya memasukkan kamar mandi di dalam mobil gitu ya. Ya sah-sah saja, meskipun kadang-kadang saya pikir perlu nggak sih sebetulnya ya perlu ada kamar mandi. Karena apa? Di jalan di setiap rest area sudah ada toilet.
Terus biasanya di tempat-tempat camping pun itu biasanya kita disediakan MCK itu pasti. Iya, udah ada. Ya. Ya. Bahkan bisa pakai yang portable mungkin ya, lebih praktis. Itu juga ada yang praktis-praktis seperti itu juga. Gitu loh. Tapi kalau waktu ngerancang, ada nggak sih patokan atau pernah inspirasi dari desainer atau modifikator luar ya, Lorenzer gitu, yang biasa Mercy, terus Fanworks, itu keren-keren sih memang. Ada pernah kepikiran atau pernah inspirasi dari gaya membangun motor home itu ada bermacam-macam ya. Kalau gaya-gayanya Amerika, itu rada ke arah-arah itu gayanya luxury-luxury gitu. Amerika jadi lebih luxury malah ya? Ya, kayak kita lihat mobil-mobilnya RV yang di sana itu, pun keren-keren gayanya. Terus kalau kayak gaya Australia atau Eropa itu lebih fungsional ya, lebih nggak terlalu mewah-mewahan tapi masih dan mereka itu gayanya itu agak besar-besar karena mungkin orangnya di sana kan bule-bule posturnya itu, ya, posturnya besar-besar gitu, jadi mereka lebih mementingkan ranjangnya besar, tempat duduknya semua lebih besar-besar. Dia lebih ngebelain ruangnya itu buat ranjangnya itu. Betul, karena ya mereka itu tahu sendiri bule kadang-kadang badannya gedenya minta ampun kan. Nah terakhir yang paling saya senang itu adalah gayanya gaya Jepang. Oh ada ya? Ada. Gaya Jepang juga ada gaya sendiri? Gaya Jepang, justru gaya Jepang kan secara postur tubuh mirip. Ya mirip-mirip banget kan? Kita ya, mirip-mirip. Nah kalau gaya Jepang ini lebih praktis. Praktisnya kayak gimana? Jadi kayak dia bikin ranjangnya apa segala itu, mereka lebih... Knockdown-nya mungkin lebih rata. Knockdown-nya itu lebih praktis. Kayak contohnya alih fungsi, mereka bisa alih bikin... Alih fungsinya ya, sofa jadi apa betul, gitu? Betul, mereka bisa bikin ranjang 2 tingkat. Dengan menggunakan kasur yang tipis-tipis. Bahkan dengan kabin yang mungkin nggak terlalu tinggi itu bisa dikemas. Ya, karena badan kita, badannya mereka kecil, badan kita relatif kecil orang Asia kan. Sama lah ya. Nah, lu kebayang kalau misalnya orang bule yang gede gitu, kalau mau bikin 2 tingkat konstruksinya kan luar biasa harus dibuat. Benar. Gitu kira-kira. Kalau kayak Jepang itu minimalis dan fungsional dan praktis. Gitu. Saya udah pernah ngulas yang mobil yang Pak Bari bikin, HS dan Sprinter kayak gitu-gitu, sebulan itu selesai ya Pak ya? Biasanya rata-rata 1 bulan lah. Kalau untuk yang pakai minibus atau medium bus, itu lebih lama. Kira-kira apa aja sih Pak jalur-jalur yang kabelan atau instalasi yang perlu diperhatiin? Semuanya perlu diperhatikan ya, karena kalau kita bicara sudah menginstall di luar standar mobil itu, ya kita harus betul-betul memperhatikan keamanan dan sistem tidak merusak yang keamanannya ya, kondisi mobil itu sendiri. Paling ribetnya di mana ya? Paling ribet di air. Air ya? Jadi kalau biasanya itu kebutuhan air kalau yang motorhome yang ada toiletnya apa segala itu kita harus pikirkan sampai gimana cara sistem pembuangannya, tankinya dan lain itu yang agak rumit itu justru di air. Dan trik-trik di motorhome itu justru uniknya, itu yang menarik adalah kita harus bisa membuat mobil itu multifungsi. Mobil jadi multifungsi. Ya, jadi kan ada 3 kegiatan ya di dalam setiap motorhome. Itu kegiatan pertama adalah berkendara. Ya, waktu dia nyetir ke tujuan, ya, itu adalah driving mode disebutnya. Oke. Ya, yang kedua adalah kegiatan beraktivitas di tempat tujuan yang disebut dengan living mode. Terakhir adalah aktivitas yang waktu malam di mana kita butuh tidur di situ, sleeping mode. Jadi ada mode berkendara, ada mode untuk berkeluarga atau mode bercengkrama ya, dan terakhir mode untuk tidur. Istirahat. Benar. Jadi gimana caranya memanfaatkan ruangan di dalam kendaraan itu untuk mengakomodasi 3-3-nya itu. Kadang-kadang itulah seninya ya, jadi kita harus bisa merubah kursinya ini pada saat berkendara dia ngadap depan. Pada saat lagi bercengkrama kursinya bisa dibuat berhadapan. Nah pada saat dia mau tidur kita harus bikin kursinya menjadi berfungsi menjadi tempat tidur. Oke. Mengenai caranya bagaimana? Nah disitulah tantangannya. Balik lagi nih, kalau mau sesuatu yang lengkap gitu dari... Saya udah pernah nyoba nih buatan HS yang Pak Bari ya. Itu 270-an itu udah dapet AC eksternal, terus ada awning, ada wastafel, ada kulkas. 275 itu lumayan sih Pak, tapi kalau untuk
yang low budget nih Pak. Itu kan kalau bilang, saya bilang itu menengah ke atas lah, angka 200. Untuk yang low budget, untuk kisaran low budget, itu dari fitur-fitur sendiri kan bisa dipangkas. Tapi untuk yang low budget itu kisaran berapa sih Pak bisa bikin yang nyaman, bisa, motor kita lagi, yang nyaman? Kita justru lagi sekarang lagi develop ya untuk mobil-mobil yang lebih umum seperti Avanza, Grand Max, Avanza. Spotify, ya. Dan itu kita nanti akan, tapi belum launch totally ya. Kita akan bikin itu secara modul disebutnya. Iya. Jadi orang bisa bikin misalkan modul bed untuk Avanza gitu ya. Itu rencananya nanti, ya harga saya belum bisa publish sekarang, tapi pastinya akan sangat-sangat terjangkau. Dan tidak perlu beli semuanya, mungkin dia cukup beli ranjangnya aja, atau yang dia beli kompartmennya aja. Iya, Pak. Atau dia mau bertahap pun bisa caranya seperti itu. Bisa bertahap ya, bangunnya bertahap itu. Kalau lagi punya dana segini, apanya dulu dibikin, nanti bisa ditambahin besok-besok lagi. Kita tambahin kompartmen atas misalnya, kalau ada budget lagi kita tambahin buat tempat cuci tangan, benar. Tempat untuk memasak gitu. Kita lagi develop arah sana. Itu malah lebih nyaman buat kantong juga ya Pak, pelan-pelan ya. Tergantung, makanya kebutuhan. Tergantung kebutuhan, benar. Dan mobilnya pun saya pilihkan mobil yang sangat-sangat populer ya, seperti Avanza dan Grand Max ini. Kalau bicara keamanan, keselamatan, itu kan kabin berubah tuh ya Pak. Ada yang pakai aksen-aksen kayu juga, suka ditempel. Balik lagi ke keamanan sama keselamatan, apa aja yang perlu diperhatiin? Terus mobil ini sebenarnya harus uji tipe lagi nggak sih? Sebetulnya kita bicara hal ini agak sensitif ya, karena kita masuk ini daerah yang sedikit disebut dengan abu-abu. Wisata minat khusus ini katanya. Kalau merunut ke peraturan Departemen Perhubungan, yang perlu diatur itu adalah dimensi mobil secara keseluruhan, ya, luar maksudnya, dimensi luar. Dan yang perlu diperhatikan adalah kapasitas. Jadi pada saat sebuah kendaraan itu didaftarkan oleh ATPM itu, dia harus menyebutkan dimensinya secara tepat, ya, dan kapasitas daya angkutnya disebutnya. Tentunya kalau kita melakukan perubahan eksterior, misalkan membuat itu kendaraan lebih lebar, lebih tinggi atau segala macam, itu akan cenderung menyalahi aturan. Dan kalau kita menambahkan kapasitas, contohnya Innova kita bikin kapasitasnya menjadi 10 orang gitu ya, bagaimana caranya, itu juga berarti menyalahi aturan gitu. Tapi kalau dengan cerita motorhome ini kan justru cenderung kita mengurangi jumlah kapasitasnya. Misalkan kita bilang Avanza itu 7-seater, kendaraan 7 penumpang kan. Gak mungkin kita camping dengan bertujuh full begitu, alat-alatnya mau taruh di mana, ya kan? Gak nyaman juga. Paling kita hanya buat 2 atau 4 orang maksimal gitu ya. Oke. Malah berkurang. Jadi ada tertarik nih, pernah gak sih ada member gitu, komunitas, motorhome, kena tilang? Karena kabinnya tuh udah aneh-aneh gitu, pernah gak sih? Gak pernah sampai ditilang ya. Karena apa? Pertama mungkin jalannya, polisinya bingung kali. Bukan, jalannya juga ke daerahnya hutan-hutan, gak ada polisi di sana. Tempat wisata ya, harus tempat wisata ini. Apa segala macam. Terus kedua ya, suasananya biasa kalau lagi kayak begitu juga orang gak keburu-buru ya. Jadi agak santai-santai juga. Lebih santai ya. Betul gitu. Dan saya rasa nggak perlu sampai ditilang karena tidak menyalahi aturan terlalu banyak kok itu. Kecuali dia sampai merubah eksterior, maksudnya ukuran mobil. Nah itu mungkin ya. Akan itu lebih mengganggu ya? Masalah, iyalah. Kayak misalkan mobilnya dilebarkan apa bagaimana. Nah itu mungkin butuh izin khusus kalau sampai seperti itu. Makanya saya juga nggak gitu saranin ya kalau sampai perubahan ekstrim seperti itu. Tapi kalau kabin ini berubah total, ada beberapa yang memang pandangan ke belakangnya itu agak suka dikorbankan ya. Itu juga penting ya Pak. Kalau dari rancangannya yang pernah Bapak buat, apa selalu ngukur pandangan ke belakang atau ke sisi samping, blind spot itu ditimbang-timbang juga nggak Pak? Apa jadi hal yang penting? Karena ya seperti tadi saya bilang tadi, aktivitas berkendaranya sendiri ya itu biasanya harus kita perhatikan, karena mungkin ya 60% sampai 70% aktivitas camping itu ada di berkendaranya menuju ke tempat campingnya itu kan. Iya. Mobil harus aman, mobil harus sehat, mobil harus nyaman dikendarai, sudah pasti itu.
Nggak mungkin kita bisa camping nyaman, begitu mobil kita mogok-mogok di jalan juga akhirnya nggak nyaman juga, malah jadi stres. Benar-benar. Ya, jadi ya itu mutlak gitu loh, mobil itu harus kondisi prima dan aman dan nyaman dikendarai, sudah pasti. Termasuk pandangan ke belakang. Termasuk itu pandangan-pandangan clear, ya? Pun harus clear, betul. Kita boleh sedikit bangga nih waktu yang kita ulas terakhir yang HS. Kita ulas aja di channel kita di Great Automotive 3 bulan gitu. Itu jadi salah satu video yang paling banyak penontonnya nih Pak. Saya boleh tepuk tangan dulu nih buat ya. Jadi dari situ saya mulai tahu kalau yang suka nonton, jadi yang suka ngelihat mobil, motor, home, camper, van itu banyak satu. Terus saya juga mulai tahu bahwa penikmatnya, pemainnya juga mulai banyak. Terus yang berangan-angan punya juga banyak nih Pak. Terus kira-kira penyebarannya seperti apa sih kalau di Indonesia sendiri, pemain-pemainnya sendiri? Momot, ya saya sangat meng-encourage orang ya, maksudnya mensemangati orang ya. Daripada kita buang-buang uang pergi ke luar negeri atau segala macam. Daripada ke luar negeri itu catatan atau tuh Pak, mungkin perginya cuma ke Tokyo, ke Singapura gitu. Itu justru orang-orang mereka itu pada tertarik dengan keindahan alam Indonesia gitu kan, ironisnya seperti itu. Bener. Saya ada bergabung miris di klub-klub camper van yeah di Malaysia segala macam gitu ya. Dan mereka sangat antusias begitu tahu kita dari Indonesia. Mereka bahkan langsung bilang, ayo saya someday saya akan mau camping di negara kamu katanya begitu. Jadi ya buat kita yang sudah tinggal di Indonesia, coba deh mulai dieksplor daerah-daerah sekitar di tempat Anda tinggal begitu ya. Pastinya sekarang itu banyak daerah-daerah baru bermunculan. Iya. Karena jalan-jalan juga sekarang sudah semakin akses tolnya udah. Ya, jadi daerah-daerah yang indah di tengah hutan itu yang tadinya tidak terjangkau oleh mobil, tiba-tiba sekarang sudah ada jalan yang nyaman menuju ke sana. Gitu. Ini yang saya harap bisa dieksplor, dan mana nanti daerah-daerah tersebut akan mempunyai kesempatan untuk menjadi berkembang lebih baik lagi. Selain di Pulau Jawa, saya udah pernah lihat ada yang di Makassar juga ya Pak ya. Ya, di Sumatera juga Sumatera, lagi banyak kuat. Sumateranya Sumatera, di Jambi. Di Jambi ya. Jambi, terus Sumatera Utara ya. Sumatera, mereka udah banyak juga ya? Iya. Bahkan ya kemarin kebetulan ada salah satu pengusaha kopi juga, perkebunan kopi pengusaha di Sumatera Utara. Dan dia menyatakan minatnya mau membuat kayak semacam wisata edukatif di perkebunan kopinya. Yang mana salah satunya membangun camping ground gitu juga. Itu menarik banget ya. Dan banyak kan perkebunan di Indonesia itu, banyak. Apakah teh, kopi. Kita kan tahunya selakarnya cuma tiwok, jalan-jalan di kebun teh. Karena kita paling deket cuma ada kebun teh gitu. Iya. Ya kalau kebun kopi juga sangat menarik harusnya kan? Benar. Ya. Benar, setuju. Kecuali Pak. Kebun kelapa sawit kali ya, terlalu besar. Panas juga kayaknya. Panas. Aduh. Okay. Bahkan kalau saya lihat berapa ya, ada seorang pilot juga udah mulai-mulai main HS, bikin motorhome, terus ada keluarga salah satu udah bikin channel-channel sendiri, banyak nih Pak sebenarnya. Dan emang kegiatannya itu seru-seru banget. Sebenarnya dengan teknologi informasi sekarang juga menjadi segalanya menjadi mudah ya. Untuk kita misalkan mau tahu di sekitar kota tempat kita tinggal tuh ada wisata apa aja, kita tinggal buka channel-channel YouTube yang sekitar tempat kita tinggal itu udah ada semua gitu loh. Kayak misalkan kita yang tinggal di Jakarta ya contohnya. Di sekitaran Jakarta ini aja ya, dibilang kayak Gunung Salak, Gunung Gede, Pangrango begitu. Itu ada sekitar 100 sampai 150 camping ground loh. 100 sampai 140. 150. 150. Kira-kira. Ya, saya enggak tahu persisnya tapi pernah saya data itu lebih dari 100. Besar dan kecil, berbagai macam ukuran, berbagai macam fasilitas ya. Yang bisa disebutkan tempat untuk kita camping. Jadi ya, sebagian besar di antaranya itu bahkan sudah punya akses jalan ke lokasi juga. Memadai proper. Memadai untuk masuk motorhome juga. Gitu. Okay. Jadi ya mudah sebetulnya untuk melakukan. Dan yang pasti satu lagi Bang Momot. Apa itu? Wisata itu harganya murah. Bener banget sih. Relatif murah. Wisata alam tuh murah banget. Ya. Ya kita bayar retribusi sebagai pasti ya fasilitas kita nikmati. Dan yang saya tahu tempat parkir di camping ground pun nggak mahal gitu loh.
relatif murah. Tempat parkirnya relatif murah. Ya, untuk kita nginep, parkir nginep gitu di situ itu sangat-sangat terjangkau. Rate-nya dari berapa sih, Pak, untuk nginep dengan kendaraan? Ada yang mulai dari 50.000 sampai paling 100.000 paling mahal. Terjangkau banget ya. Iya. Walaupun Anda ya mau bercita-cita bawa mobil sendiri pun belum motor home banget, ya jalan aja. Silakan, Anda misalkan punya Avanza gitu ya, silakan jalan bersama keluarga yang mungkin diawali dengan tadi yang Pak Momot bilang gelar kasur di mobilnya, terus yang bangku belakang dicopotin diganti kasurnya, itu udah jadi motor home, Pak Momot. Iya kan? Aktivitas di dalam mobil. Betul. Juga. Misalkan keluarga suami istri dengan anak satu atau anak balita dua orang gitu. Itu sudah bisa tinggal di Avanza, bangku belakang dicopot, ya memang sempit tapi ya cukup lah. Kita lihat dulu nih, ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Ini ada salah satu penonton kita nanya dari Aditya nih, Pak. Sebenarnya sama sih, tadi udah di modal membuat motorhome tadi kita udah singgung ya, Pak ya. Berapa sih jadi kalau kisaran angkanya? Tadi belum, yang terendah nih, kita ngomong yang terendah dulu. Rencananya modul yang saya bikin itu akan low MPV lah. Kisaran ya antara 5 sampai 10 juta aja. 5 sampai 10 juta? Ya, bisa modul. Jadi per modul ya. Per modul ya. Iya. Per modul gimana sih maksudnya? Jadi misalkan nanti yang untuk Avanza ya, saya akan buat modul untuk Avanza bisa dirubah menjadi tempat tidur. Oh, gitu. Satu modul itu 5 juta? Satu modul, kira-kira ya. Kira-kira. Terus nanti misalkan mau di... Oh, itu udah pertama tuh, udah punya tempat tidur gitu ya. Besok-besok misalnya dia bilang, ah saya butuh tempat penyimpanan barang nih di atas. Apartment ya. Nah itu juga kurang lebih dia tinggal tambahkan dengan harga yang terjangkau lah. Nah lanjut lagi nih Pak, dari Jerry. Kalau mau pakai SUV, mobil apa yang sesuai dengan konsep ini? Maksudnya SUV-nya lebih ke merek mungkin, SUV mana yang sesuai dengan konsep motorhome gitu? Kalau udah memang niatnya beli SUV, SUV ya, saya sangat saranin sih kalau bisa sekalian 4x4. SUV 4x4? Keren. Itu dia bisa masuk ke tempat-tempat yang mobil biasa nggak bisa masuk. Karena tempat-tempat yang terpencil itu justru menyediakan lahan atau pemandangan yang bagus. Yang nggak dijangkau sama yang masih 4x2. Sama 4x2. Jadi yang pakai 4x2 sabar dulu ya. Betul, jadi 4x4 itu dia akan ada lebih plus ya. Kelebihan lah untuk mereka yang punya. Nah ini lanjut lagi nih, Fajar Setia Budi. Dia nanya untuk pemula nih, nah tadi balik lagi, mobil apa yang sesuai dengan karakteristik Indonesia lah, tadi yang mirip-mirip sama Jepang tadi, Pak. Kalau bicara yang paling ekonomis ya, sebetulnya itu kelasnya Grand Max MPV itu secara dimensi itu cukup ideal untuk menjadi motorhome. Di Jepang pun itu mobil-mobil yang model-model kayak gitu yang biasa paling banyak jadi motorhome. Karena secara dimensi kan dia rada ngotak begitu ya. Ruangan dalam itu relatif lebih luas, lebih besar. Sehingga kita bisa bermain lebih banyak lah mengeksplor motorhome di kelasnya Grand Max atau ATV. Grand Max ya. Ya. Terus ya di atasnya itu apa kayak semacam Toyota Hiace terutama yang paling ideal juga kalau buat saya. Atau ya sebetulnya mobil apapun juga bisa sih. Ya cuma yang lebih luas itu yang lebih mendukung motorhome. Yang lebih boxy kali ya. Boxy, betul. Yang boxy, jadi yang bisa kita itu aktivitasnya lebih banyak yang bisa kita lakukan di dalam. Iya. Nih, ada lagi dari Hauke. Hauke. Halo Om Hauke. Motorhome dan camper balik lagi, perbedaannya apa nih? Dia nanya itu lagi. Tadi udah disinggung sih, coba bisa diulang sedikit lagi, Pak. Jadi kalau camper van di luar negeri ya, ini kalau definisi luar negeri itu camper van itu yang cuma 2-3 orang. Camper van lebih? Yang lebih kecil ya. Motorhome itu medium. Yang paling besar itu disebutnya RV. Motorhome medium kira-kira berapa orang? Motorhome itu bisa sampai 4-5 orang. Sampai 6 bahkan. 6 juga bisa. Itu masih tergolong motorhome. RV? RV itu yang di atas itu, yang udah pakai bus di rumah macam-macam ya. Kayak grup-grup band rockstar udah. Nah, itu udah disebutnya itu RV. Di sini belum ada yang punya kayaknya, Pak. Rockstar-rockstar yang gitu. Tapi itu pun tidak ada batasan yang jelas ya. Saya tidak menemukan batasan yang jelas. Satu orang bilang seperti itu, orang lain bilang ya belum ada batasan jelas lah. Belum ada batasan. Ini langsung nih Pak Ignatius Tridharma.
Land Cruiser VX. Wah, itu top. 80. Udah 4x4. Ini 4x4 mewah juga. Cocok enggak? Dia tanya cocok apa enggak? Ya banget lah, itu sih udah idaman malahan ya. Idaman, betul. Walaupun tapi enggak boxy banget, Pak. Sebenernya. Untuk mobil 4x4, dia itu yang paling dimensinya paling besar untuk di mobil 4x4. Yeah, yeah, yeah. Ya selain di mock dan lain-lain yang udah jarang lah di pasaran. Tapi kalau untuk yang enggak di pasaran itu 4x4 paling besar itu ya Land Cruiser. Land Cruiser ya? Ya, meskipun VX80 begitu ya tetap itu Land Cruiser gitu loh judulnya. Dari Nico Fiandri, sore om, kira-kira ini lebih spesifik nih Pak, mungkin pernah bayangin, pernah nonton juga di MotoGP nih Pak. Berapa sih biaya bikin motorhome kayak di motorhome MotoGP? Wah, spesifikasinya sangat relatif ya, tapi yang pasti memang itu lebih mahal daripada bikin motorhome biasa, karena kalau yang di moto-moto GP itu lebih ke arah banyak yang adu keren juga gitu. Banyak adu keren, betul ya. Satu dengan yang lainnya kan klub-klub ya, gitu ya, biasanya udah pasti ya. Itu pabrikan mereka butuh gengsi, prestis dan lain-lain ya. Dan peralatan dalamnya itu bukan cuma sekedar untuk tinggal, atau kalau kita bicara motorhome yang pertama tadi ini gaya aktivitas untuk berkemping, berwisata. Iya, berwisata. Tapi kalau motor GP ini fasilitas untuk si rider, pembalap ridernya dan itu timnya ya Pak ya. Betul, jadi ya harus dibikin kualitasnya bintang 5 di dalamnya supaya si ridernya ini merasa nyaman. Dari Gulam Fatir, dalam kegiatan modifikasi sebuah motorhome, apakah terdapat aliran-aliran modifikasi yang dapat membedakan karakter satu mobil dengan mobil yang lainnya? Jadi tadi yang kita bahas ya, ada gaya Amerika ya. Kalau gaya Amerika itu gayanya lebih ke arah luxury tadi ya. Tadi Amerika ya. Luxury. Kalau yang Australia dan Eropa ini lebih ke arah fungsional, sedangkan kalau yang Jepang ini lebih ke arah minimalis. Fungsional dan minimalis. Camper van perlu ada kir nggak? Terus SIM yang digunakan apa? SIM-nya sama seperti mobilnya itu sendiri ya. Jadi kalau pakai Avanza, Innova atau apa ya tetap SIM A ya. Perlu ada kir atau enggak? Kalau kayak di Avanza, selama perubahan itu tidak fix, itu sebetulnya tidak perlu ada kir. Enggak perlu ada kir ya. Ya. Dan tidak merubah bentuk bodi luar ya, itu tidak perlu ada kir. Selama enggak ada merubah bentuk bodi luar, enggak perlu ada kir. Ya. Jadi kecuali kayak misalkan kita pasangin HS itu A juga masih ya? HS A tapi dia ada kir. Tapi dia dari ada kir. Mobilnya sendiri memang ada kir. HS masih SIM A tapi dia ada kir juga. Ada kir. Ya. Nah, maksudnya tadi kayak misalkan kita bawa roof rack di atas ya tentunya nggak perlu pakai kir karena itu kan sifatnya nggak permanen. Oke, udah mau di penghujung juga nih Pak. Kira-kira sedikit saran buat yang mau terjun main motorhome atau camper van, dan bisa nggak ini nantinya jadi gaya hidup di masyarakat kita sih, gaya hidup itu yang saya sangat harapkan ya. Jadi insan pemirsa di Indonesia ini bisa mulai mengeksplor kegiatan outdoor dengan memakai mobilnya masing-masing gitu, dan tidak melulu harus dibikin motorhome dengan modifikasi khusus. Mungkin bisa mulai dengan tadi misalkan copot bangku belakang di gelar kasur. Loh, itu sesuatu yang sangat sangat bagus. Itu ya, modal itu, awal yang mulai, niat awal untuk mulai. Niat awalnya, betul. Niat awal. Yang penting sudah berani untuk memutuskan bereksplor ke outdoor aja, itu sudah satu signal yang, satu semangat yang sangat baik. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tentang gaya hidup, terakhir Pak, tentang gaya hidup. Gaya hidup di Indonesia itu sudah harus mengarah ke gaya hidup outdoor ini ya, karena memang kita punya kekayaan alam yang luar biasa yang sekarang sudah bisa dieksplor oleh semua orang. Jadi nggak perlu keluar negeri sebenarnya. Jadi nggak perlu keluar negeri, percuma Pak. Saya ke Australia apa segala nggak lebih bagus dari nggak lebih bagus sendiri. Dan yang pasti biayanya juga lebih mahal. Ya. Kalau kita ya sangat terjangkau. Walaupun bisnisnya mereka lebih maju ya, bisnis camper van ini ya. Mudah-mudahan nanti kita juga akan sampai seperti mereka juga suatu saat. Itu harapan saya. Harapannya. Ya. Oke, Pak Bari, terima kasih banyak buat penjelasannya. Siap. Tentang motorhome ini kita sudah kupas tuntas sejarah serba-serbi gaya hidup yang bisa, semoga bisa menjadi referensi buat Anda
yang mau terjun dan ingin memodifikasi mobilnya menjadi motorhome atau campervan. Pertimbangan biaya atau kendala-kendala tempat-tempat yang bisa dituju sudah kami ulas, dan biar ini bisa menjadi referensi buat Anda. Sampai ketemu di ngobrol virtual Ngovi Great Automotive Group yang lainnya. Dah, sampai jumpa.